Tolong subscribe, nyalakan loncengnya. Oke, Manden, selamat menonton. Halo Manden, selamat datang di Dioba Channel bersama saya Marta Alatas. Di video kali ini kita akan mengeksplor di salah satu tempat terbengkalai, yaitu bekas studio film. Sekarang kita sudah berada di depan studio tersebut. Langsung saja kita eksplor. Bang, senter bang. Oh iya, lupa sekarang kakak. Maklum, faktor umur. Ini koper apa ya? Madani. Madani itu koper lumayan lah kayaknya. Nah. Wow. Apa ya? Ini mungkin peralatan syuting kali ya. Bisa jadi bang. Hidup loh. Hidup bang, kalau nggak ada kita, taruh aja kamera pasti hidup dia. Wow. Oke, Maden, kita ke belakang. Kita coba memasuki ruangan ini terlebih dahulu. Ini lumayan energinya kuat banget, dan di sini panas. Panas Manden, luar biasa panasnya. Panas banget, sumpah. Manden cuma nonton doang sih, enggak bisa merasakan panas atau dinginnya ya kan, di luar kamera pula kalian. Ah. Kami yang di sini ini yang merasakan panasnya. Kameramen, lighting juga saya. Ini apa? Peralatan syuting zaman dulu. Tek-tek syuting sama Ali. Catering. Catering itu. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kita coba kayak ini apa ini? Oh, dari tanah nih, boy. Oh iya. Banyak banget pecah ini. Rugi banget ya studio ini ditinggalin. Banget. Mungkin udah pindah bang ke gedung baru. Bisa jadi. Ini apaan nih? Nah, kita akses dulu. Coba aku taruh mandi. Wow.
patung ya. Luar biasa. Agak-agak merinding saya di sini. Lumayan merinding. Coba kita ke sebelah sana. Banyak banget sekarang laba-laba. Parah. Jadi kita coba masuk ke ruangan ini. Oh, ini dapur. Wow, besar banget dapurnya. Satu nama Prisma biasa ya. Ini apa ini? Biasa kita korek-korek. Oke. Jawa Channel pernah syuting di sini ya. Tidak boleh mengambil satu pun barang yang ada di sini. Kita cuma korek-korek aja. Wow, lumayan. Ini saya suka yang ini. Wah. Ini enggak. Tas B. Ini tas B. Kita coba ke belakang sana. Kita coba masuk ke sana dulu ya, kan? Ya. Ya, boleh, Bang. Oh, tempat ini apa namanya? Kafe kopi. Dokumen-dokumennya ini kok ditinggalin gitu loh, ini udah modalin banyak banget ini segini kok ditinggalin, itu yang buat saya penasaran, ada apa gitu loh di sini, apa tempatnya ini memang benar angker? Tapi dibilang angker kita belum menemukan sosok apapun di sini ya. Belum, Bang. Hah? Belum. Belum. Sejauh ini masih aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya. Iya. Kita coba ke sini dulu kali ya. Boleh. Ikuti terus Manden. Kemanapun kaki ini melangkah, Manden ikuti penelusuran saya. Jangan nonton saja. Subscribe. Kalau nggak subscribe, saya betak ginjal kalian. Ini kita apa ya? Naruh baju, Bang. Ini kamar, oh tempat baju ya, baju-baju artis kalau main film itu kan ada baju ganti gitu ya. Iya. Oh, ini toilet. Oh, masih ada juga sabunnya, cuy. Ini lama-lama bisa jadi dibuat tempat apa namanya, tempat seperti zina gitu, mesum. Kalau nggak ada penjaganya bisa jadi dibuat tempat hal yang tak senonoh gitu ya. Karena tempatnya juga masih belum lama dikosongin, Bang. Oh gitu ya. Jadi masih baru, masih enak lah buat tempat wik-wik. Benar-benar.
Oh, ini barang-barang zaman baheula. Jadi manden kita itu cuman korek-korek aja, jangan salah paham. Kami tidak ada mengambil satupun barang yang ada di sini ya. Setiap kami ekspor nggak pernah kami ambil barang peninggalan orang. Kami hanya korek-korek, ingin tahu gitu ya kan. Jadi kami itu kepo. Halo. Jadi ini banyak apa namanya dari tanah ini. Main mahal. Ini apa lagi? Oh, ini kalau mahal seperti apa? Yang penting main banget ini. Kamu tuh ruangan deh. Pun. Sumpah, kenapa kok bisa ditinggalin studio? Udah mengeluarkan modal gede-gede gitu loh. Kok ditinggalin? Ampun kan. Assalamualaikum. Ini dulu bekas tidur orang juga mungkin ya. Masalahnya yang jatuhnya. Iya, masalah. Ada Quran yang harus dijaga. Iya, benar. Jadi sebaiknya kita keluar saja karena auranya kurang panas juga, Bang. Panas banget di sini. Beda banget. Di sini agak dingin kan. Dalam tadi luar biasa. Jadi beginilah perjuangan kita saat syuting ya. Buat manden di mana saja berada, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, share ke teman-teman kalian video-video kami, mohon di-like. Kritik dan saran kalian silakan tulis di kolom komentar supaya kami tahu ya kurangnya kami apa. Gitu loh. Supaya video kami itu jauh lebih baik untuk kedepannya. Berapa gede? Spider main itu. Dia lagi bertelur. Jangan-jangan siluman lagi bro? Oh ini lagi telur, kayaknya bertelur deh. Telur itu. Udah, kasihan. Apalagi? Ya kalau toilet kayak gini nggak usah juga ditutup semua, soalnya apa ya? Banyak kan. Enggak ada apa-apanya gitu. Takutnya pas kita keinjak tai gitu. Kayak tadi. Apaan ini? Enggak ada yang wow-nya manden. Ini udah kita masukin. Belum. Tadi denger enggak? Kayak yang jatuh. Assalamualaikum. Oh ini tempat pakai artisnya dulu. Tempat-tempat artis nih bro. Manden. Jadi ini adalah tempat artis dulu ini. Gak ada apa-apa lagi, gak ada yang bisa kita korek-korek di sini. Gila itu apa gitu kita yang isi kali ya. Tunggu sing. Keren ya? Taruh di sini. Ini udah belum? Udah. Udah. Nanti kemana lagi kita? Ke lantai 2. Lantai 2. Atas sini waktu atas luar. Oh, ke sini ya? Iya. Gak ada apa-apa.
cuman hawanya itu yang bikin malas nih, panas. Temen-temennya panas banget, gila. Sumpah bener. Keringetan sampai keringetan kita ya. Nah, energi jujur aja nih, energi kekuras loh di sini. Mungkin teman-teman cuma dari luar nggak ngerasain ya, kita yang di lokasi. Iya, ini studio sih bang, buat mainnya langsung. Actingnya di sini. Casting di sini kali ya. Closing aja kali bang. Ya kita closing aja, soalnya udah nggak kondusif nih bang. Durasi kita lumayan lama banget ya. Jadi kita belum menemukan apa-apa sih. Selain dari peninggalan-peninggalan artis-artis dan pemilik studio. Closing sini. Oke. Mungkin kita akhiri dulu penelusuran kita kali ini, Manden. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Like video-video kami. Kritik dan saran Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Marta Alatas bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Diowa Channel.